Halo semuanya, di video kali ini cara kita scan barcode WiFi ataupun barcode hotspot yang teman kita bagikan. Jadi untuk cara scannya cukup mudah. Kalau di HP Xiaomi itu ada namanya aplikasi pindai seperti ini dari bawaan. Kita ada dua cara ya, kita bisa menggunakan aplikasi seperti ini. Ini kita tekan setuju. Nah, tekan izinkan. Sekarang kita ada barcode yang ini, kita akan coba langsung scan. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, maka dia langsung terscan, kemudian kita hubungkan ke jaringan ini. Nah, maka secara otomatis dia akan terhubung. Ataupun kita bisa menggunakan cara kedua. Jadi caranya kita buka pengaturan, kemudian kita tekan di bagian sini ya, WiFi. Nah, untuk cara scan teman-teman bisa menggunakan yang di bagian atas yang seperti ini ya. Ini kita tekan. Nah, ini juga caranya sama. Ini tinggal kita scan saja, nanti otomatis akan terhubung. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman coba aja di HP Redmi yang teman-teman gunakan.